Teman-teman bayangin sendiri aja lah ya betapa nikmatnya hidangan yang ada di depanku ini. Babak terakhir, jeruk limau. Bu, action bu. Ya, tunggu lagi ngeluarin ikan asinnya. Di luar lagi rame banget viral berita makan pakai lauk ikan asinnya. Jadi pada Nurhan mau nyantap ikan asin buat teman-teman semuanya plus sambal terasi. Wait, terasi nirek ini dari Lombok. Nanti ada anakku ya teman-teman ya gabung untuk makan dengan Fada Nurhan. Tapi karena dia sekarang lagi di luar, aku masak-masak dulu. By the way, anyway, Basmi, selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia, Fada Nurhan. Teman-teman, ini Fada Nurhan ada beberapa koleksi ikan asin. Ini aku nggak beli ya teman-teman ya, di freezerku emang sudah ada. Dan for your information, waktu kecil itu emang aku ini besar dengan ikan asin. Kenapa? Ya karena keluarga aku suka sampai mabuk-mabuk yang namanya makan ikan asin ini, geng. Ini ada beberapa, aku mau goreng buat teman-teman semuanya. Cara gorengnya gimana? Cukup tak rendam sebentar dengan air, habis itu ya aku goreng dengan api kecil, jangan api besar, takutnya cepat mateng, gosong, atau itu loh. Oh, tadi belum? Hancur. Sekarang kita masak. Oke teman-teman, ini sudah tak rendam tadi sekitar 2-3 menit. Yeah, ikan asinnya wis mateng rek. Kenapa nggak Fada Nurhan bumbuin? Karena ikan asin gini geng, nggak usah dibumbuin, udah gurih. Tapi jangan main-main ya sama semua terasi Fada Nurhan. Ini terasinya nggak langsung aku gerus gitu, mau aku bakar biar rasanya lebih enak. Terasi Lombok ini dibilangnya gerak-gerak banget, enggak, tapi rasanya itu loh khas banget. Kurang kering dikit, geng. Sambal terasi ala Farida Nurhan. Cabai rawit, cabai merah besar, jeruk limau, garam, gula, terasi, dan tomat. Oke. Sambalnya merah kayak api ya, Rek. Sekarang tomatnya tak masukin. Babak terakhir, jeruk limau. Ya, sudah selesai teman-teman. Cepat sekali, kilat sekali. Kita cobain dulu. Percobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya makan. Kita cobain dengan tahu, Rek. Mau tahu. Katanya mau nungguin Mbak Dias. Iya sih. Ih, kayaknya nggak seneng banget kalau ada orang seneng. Ah. Makan ada yang beda ini. Kenapa piring kecil piring Anda besar? Lah, kan sudah 1 juta subscriber. Aduh. Teman-teman ada yang bilang Mbak Ida mulai dulu sekarang sama aja ya, jangan berubah ya kalau sudah 1 juta subscriber. Enggak ada yang beda. Gak akan yang beda, aku akan tetap sama. Paling yang beda hidungku akan tambah mancung lagi. Buka lah ya. Kulitnya lebih putih lagi, rambutnya lebih bagus lagi. Kalau tinggal aku, geng, ya Allah, kayak gini-gini aja. Menu yang lagi viral. Ikan asin. Cuman ikan asin aja. Maunya apa? Ada yang kurang deh kayaknya. Apa? Telur dadar. Telur ceplok. Nah, ini baru makan ya. Nih, lauk tambahannya, geng. Ada telur ceplok, tahu goreng crunchy, tempe goreng crunchy, sayur hijau, pete. Ikan terinya ini kita awur-awur gini. Ayo, dok, makan, dok. Sudah ya. Ini ikan teri ini crunchy banget. Yang goreng pintar nih. Duh. Dengan nasi jagung. Sambalnya segar banget, Cek. Sekarang kita coba dengan ikan kuah asinnya. Nah, tenang ya. Tutupin dulu. Enak dulu. Itu crunchy. Ah.
sambalnya gila ya. Kenapa gilanya nak? Seger, seger. Padahal tadi aku udah kasih sambal terasi. Ya aku bilang ini sambal terasi tapi nggak tahu kenapa tak kasih tomat. Karena tadi itu terasinya dari Lombok. Kayaknya dikasih tomat akan lebih enak gitu. Dan ini mantap banget. Wow. Tidak perlu ke restoran. Bikin kayak gini aja udah enak. Nikmat dong. Intinya jangan main-main dengan ikan teri ya, dengan ikan asin ya. Kenapa kok tiba-tiba bikin ikan asin? Karena lagi viral di luar. Wow. Ha, beras. Ah. Wow, wow, wow. Lama-lama kepedesannya ya, banget ini pedes. Yeah. Pedes. Teman-teman, walaupun ikan asinku ini nggak aku bumbuin, ini hanya aku goreng gitu aja, no problemo. Sambelnya ini kan sudah mantap banget ya. Bahasa mana tuh no problemo? Bahasa Padang. Italia. 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 Bukan Spanyol ya? Iya. Nggak ngerti aku. Enak. Enak loh. Bahan-bahannya segar, terasinya terasi Lombok, ada sedikit gulanya tadi, sedikit manis-manisnya gitu, dan ikan asin yang sedikit nyengat. Oh my god, la ilaha illallah. Teman-teman bayangin sendiri aja lah ya betapa nikmatnya hidangan yang ada di depanku ini. Tidak, apa nak? Walaupun ikan asin nggak viral juga tiap hari makan ikan asin ya? Di kampung dulu juga makan ikan asin. Oh, pedes nak? Pedes-pedes nak gini ya? Enak peti ini rek, gila ini ya. Ikannya digoreng setengah mateng, gel. Wah, kayak barang nggak? Loh, segokun dong. Nah. Telur cepat enak ya. Enaknya? Hah? Ini telur cepat enak, 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 enak. Wow. Nah. Apa? Camnya kebanyakan ini ya? Iya. Gila. Aduh. Gila ya? Gila ya. Gila. Aduh. Gila ya, gila ya. Satu minum kebersihan. Dan satu ambil nasi. Nah. Oke. Nasi. Pedas, nak. Tinggal sambil nih ke sambelnya. Please, daripada kita bertengkar, ecek-ecekan sambel ya. Harus sini aja. Tumben. Nah. Daripada bertengkar. Kebaan ya. Iki, Bu. Ya sini kasih aku, nak. Ikira ikan asinnya ini bahaya nih. Hah. Masuk sana, pedes, nak. Teman-teman. Tahunya pasti kan gorengnya crispy-crispy gimana gitu ya. Enak ya. Lupa kerupuk bawang. Oh ya Allah. Ya Allah. Makasih, maafkan kiri. Makasih, maafkan kiri ya. Suapin mamanya, nak. Bumbu dulu, kata ngeplok diri. Maaf. Anaknya aku pedesan. Nih, mapte. Coba teri. Ikan asin. Bunda kacangnya. Mana? Karena sini yang mau. Enak, enak. Enak, bareng, enak. Enggak, bis. Bis. Oke, enggak ditungguin. Kena lapar. Terus kena makanan kayak gini, kenikmatan yang hakiki. Begitu nyampe di dalam mulut, sambelnya ini segar, pedes, ada wangi dari jeruk limau, kena ikan asin, nyelekit di dalam mulut, geng. Apalagi nasinya anget. Nasinya anget, yuk. Wow, baru anget, kuasnya baru. Beli di mana? Wow, enak ya. Ini pesan sendiri aku, geng. Belinya di Classics and Basics. Apa itu? Nama Instagramnya. Oh. Ini harganya hanya Rp88.000 aja. Terus habis itu prosesnya cuma sehari. Oh. Kalau banget. Kalau dia sini mau nulis nih, mamaku sayang, Fadlan Nurhan segala macam boleh atau gambar-gambar gitu boleh. Ini bahannya nyaman, ringan, dingin, enak banget. Terus kalau mau beli polosan ini harganya Rp60.000. Kalau mau beli kaos juga ada. Berapa? Rp30.000 aja. Rp30.000 iya. Betul. Wow. Nanti dia cek di Instagramnya ya. Ya boleh. Ayolah ngemplok lagi lah. Tolong. Pedes enak. Banget supaya ini enggak bong-bong ini. No kaleng-kaleng ya. No kaleng-kaleng ya ini pedesnya ya. Jangan main-main ya. Anakku kepedesan. Anakku kepedesan. Makannya pelan-pelan dong, anaknya kepedesan juga, tungguin barengan.
Kalau memang kita mau makan pelan-pelan lah ya. Bener ya? Oh iya. Ini jangan khawatir, ikin kok entek apa sambil gosip kanan kiri oke kita. Oh, anaknya iya. Sudah besar soalnya. Jadi sudah bisa diajak bergosip, diajak sharing dan segala macam. Ya nak ya. Langsung ya nak ya. Oke ya geng ya. Dari Fadhan Nurhan sendiri, teman-teman kalau ada yang merendahkan atau direndahkan, langsung beraksi. Cara beraksinya tidak harus meronta, tidak harus marah-marah. Doakan orang yang merendahkan kita untuk kembali ke jalan yang benar. Buktikan ke diri sendiri kalau teman-teman itu sebenarnya tidak rendah seperti yang mereka bilang. Seperti hanya ikan asin ini. Ini kayak ikan asin murah ya. Kok dibuat enak banget. Kok dimakan tuh enak banget ya. Ya Mbak ya. Salam sayang dari Fadhan Nurhan buat teman-teman semuanya. Stay happy and healthy. We love you all. Bye-bye.